Salam satu hati, selamat pagi Mbak. Ada yang bisa dibantu? Perkenalkan nama saya Mbak Tina, ini dengan Mbak siapa? Mbak Ayu. Oh Mbak Ayu, Mbak Ayu ada yang bisa dibantu Mbak? Mau cari motor apa ya? Beat yang baru itu Mbak. Oh Beat yang terbaru, iya ini sudah ada Mbak. Kebetulan ini ada satu yang ready. Mbak Ayu mau lihat? Monggo kesana Mbak. Itu barangnya ada di situ Mbak. Ini ada Beat, Beat ISS ini Mbak. Yang magenta enggak ada Mbak? Yang magenta kebetulan enggak ada ini Mbak. Tapi tak jelaskan dulu aja ya. Ini di sini saya di dealer sahabat punya Beat ISS. Ini kan sebenarnya macamnya ada banyak. Ada yang CBS, ada yang ISS, ada yang deluxe. Nah ini yang ready di dealer adanya yang Beat ISS warna hitam. Nah di sini Mbak, ini yang Beat ISS warna hitam ini sudah lama, maksudnya teknologinya udah baru, beda sama yang lama. Nah di sini sudah menggunakan lampu LED Mbak ya. Terus ini desainnya juga lebih bagus, lebih sporty. Terus kerangkanya ini menggunakan kerangka ESAP. Jadi Beat ini lebih ringan Mbak. Terus di sini, nah ini juga bisa buat charger Mbak. Kalau yang dulu kan nggak bisa buat charger, kalau sekarang bisa buat charger di sini. Nanti di sini dikasih USB-nya. Terus ini kalau dulu kan kita kalau buka jok lewat samping sini ya. Kalau sekarang ini bisa lewat sini. Jadi ini diputer ini di starter key-nya ini ditekan seperti ini. Terus ini bisa diputar. Nah ini Mbak Ayu, ini bagasinya juga lebih besar, yang dulunya 11 liter sekarang jadi 12 liter. Terus untuk bensinnya juga lebih muat lebih banyak, yang dulunya 4 liter jadi 4,2 liter. Atau Mbak Ayu mau pengen lihat warna lainnya, ini bisa tak tunjukkan lewat handphone Mbak. Oh iya, coba lihat yang magenta. Monggo pinarak sana ya. Ke situ Mbak Ayu. Duduk sini monggo. Yeah. Coba lihat yang magenta ya Mbak. Ini tak lihatkan dari handphone ya Mbak ya. Sebentar. Sebenarnya sih warnanya macam-macam sih Mbak. Ya tapi nyarinya mau coba yang magenta. Ini Beat ISS, sebenarnya tuh kita punya 3 warna Mbak Ayu. Nah, ini ya. Ini ada warna biru. Terus ada warna pink ini. Terus tadi yang warna hitam ini. Nah, tapi kalau warna hitam ini kita ada misalkan mau diproses hari ini bisa gitu Mbak. Jadi nggak perlu apa pesen dulu, nggak perlu inden gitu loh. Kalau warna pink ini Mbak Ayu rencananya belinya nanti cash apa angsuran ya Mbak ya? Angsuran aja Mbak. Oh angsuran. Terus nanti ini rencananya DP-nya berapa Mbak? Ini ada DP 3 juta Mbak. Terus mau ambilnya berapa tahun Mbak? 2 tahun. Terus sebelumnya Mbak Ayu udah pernah kredit belum? Udah. Leasingnya apa ya Mbak dulu Mbak Ayu ya? Dulu Mandiri Utama Finance. Oh. Move, oh iya bisa, ini juga bisa Mbak, tak masukkan Mandiri lagi, yang dulu udah lunas belum ya Mbak ya? Udah. Oh udah, berarti ini mulai lagi yang baru ya. Mbak Ayu udah pernah beli motor belum sebelumnya di dealer sahabat sini? Ya, Mbak, tapi Beat yang lama itu. Oh itu, Beat yang lama. Oke makasih Mbak Ayu ya, udah langganan terus sama dealer sahabat Caruban. Di sini tak lihatkan, ini untuk price listnya ini ya, untuk Beat ISS ya. Untuk Beat ISS berapa ya? Ini kalau harga cashnya segini Mbak. Amit-amit. Harga cashnya sebenarnya segini Mbak Ayu. Ini di sini tertera ya. Kalau Beat CBS segini 17.9. Kalau yang Beat CBS ISS ini 18.599. Kalau yang Beat Deluxe ini 18.698. Kebetulan kan Mbak Ayu milihnya yang Beat Sporty CBS ISS yang baru ya. Ini harganya ini 18.599. Ini Mbak Ayu mau pakai DP 3 juta. Nah, ini kalau DP 3 juta, Mbak Ayu ambilnya berapa tahun tadi, Mbak? Tahun. Berapa? 2 tahun. Kalau 2 tahun ini sekitar
Rp950.000, Mbak. Kalau 3 tahun sih lebih murah sih sebenarnya. Ini di sini ini 716 kali 36 kali. Ini nggak bisa kurang lagi ya, Mbak? Bisa, nanti coba tak negokan ke lesengnya, Mbak. Nanti tak tanyakan untuk turunnya berapa. Tapi biasanya kalau turunnya ini nggak terlalu banyak sih, Mbak. Ini turunnya sekitar ini, Mbak. 925.000 ini aja kalau yang 2 tahun. Jadinya yang 2 tahun apa 3 tahun sih, Mbak? 2 tahun sih, Mbak. Oh, 2 tahun aja. Biar nggak terlalu lama ya, Mbak, ya. Ini 925.000, oke kalau gitu. Terus ini jadinya warna pink. Kalau warna pink yang magenta itu inden dulu loh, Mbak. Berapa hari ya, Mbak, kira-kira? Itu gini, Mbak. Kalau misalkan jenengan mau inden dulu, ini persyaratannya sih mudah aja. Cuma pakai KTP sama kakak sih. Nanti jenengan postcode dulu sekitar 1 juta. Nanti kita indenkan ke pusat untuk bidnya yang warna magenta. Lah untuk datangnya nanti sekitar 2 minggu sampai 1 bulanan. Tapi misalkan enggak ada 2 minggu, barang sudah datang, jenengan nanti tetap tak kabari. Gimana, Mbak? Lama ya, Mbak? Iya, untuk warna magenta memang kita belum ready di dealer. Gimana kalau warna hitam aja itu bisa langsung kirim hari ini, Mbak. Jadi enggak perlu nunggu lama-lama. Gimana, Mbak? Hitam aja, Mbak. Oh, warna hitam aja ya, Mbak. Hitam itu juga bagus. Warnanya netral kan, warna hitam ya, itu. Terus ini gini, Mbak. Mbak Ayu sudah bawa datanya belum? KTP sama KTP, kakaknya. Ya. Oh ya. KTP. Ini nanti STNK-nya atas nama siapa ya, Mbak? Mbak Ayu ya. Sendiri. Oh, Mbak Ayu. Oh ya, oke. Tak tulis dulu ya. Ini tanggal berapa ya, Mbak Ayu ya? 11. Oh ya, tanggal 11. Oh ya, Mbak Ayu, sambil diminum airnya biar enggak haus. Tadi kesini sendirian, Ge? Iya, sendiri. Dari mana tadi, Mbak Ayu? Dari rumah aja, Mbak. Oh ya, memang niatnya mau beli motor ya, Mbak ya? STNK-nya nama Mbak Budi Rahayu ya, nama lengkapnya. Alamatnya, oh rumahnya Mbak Ayu Sidorejo ya? Iya. Ini kakaknya udah bawa belum, Mbak ya? Belum ya, Mbak. Oh, nanti kalau sudah nyampe rumah, saya minta tolong difotokan kakaknya ya. Nanti kalau pas motor kirim, nggak apa-apa dikasih kopiannya. Nomor teleponnya berapa, Mbak? 082. Iya. 335. Iya. 782. Iya. 535. 535 ya. Tipenya Beat. Beat, yes. Ini warnanya hitam ya, Mbak, jadinya nggak usah inden, jadi langsung langsung kirim nanti kalau ACC, nanti saya kabarin. Angsurannya 925 kali 24 kali. Ini untuk 3 jutanya ini mau di DP berapa, Mbak? Sekarang apa? Baru bawa uang 100 aja. Oh, gitu. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini sampe tanda tangan dulu di sini, Mbak. Sini ya, Mbak. Iya. Oke, okay. Untuk DP-nya yang 100.000 ini nanti bisa dibayarkan ke kasir ya, Mbak ya. Kasirnya di sebelah sana, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Ini Mbak Ayu mau bayar untuk uang DP-nya. Titip 100.000 dulu ya, Mbak ya. Sudah Mbak Devi, makasih ya. Mbak Ayu, ini di sini ada aparel Honda, di sini ada jaket. Ada kaos juga. Kira-kira Mbak Ayu berminat gak ya untuk membeli ini? Oh, belum. Ya udah enggak apa-apa. Mungkin lain waktu kalau Mbak Ayu minat nanti bisa hubungi saya ya. Oh ya, untuk servisnya nanti Mbak Ayu bisa langsung ke bengkel, Mbak. Bengkelnya di sana. Tak tunjukin Rono sih. Ke sana dulu ya, Mbak ya. Bentar, sampai situ aja, nggak usah jauh-jauh situ. Nah, ini Mbak, bengkelnya di sini ya. Nanti kalau kalau mau servis nanti bisa ke belakang situ, langsung daftar di Mbaknya, Mbak servis itu ya. Ah, sudah ke depan, ke Pinarak lagi, Mbak. Duduk dulu, Mbak Ayu. Oh ya.
ini nanti kalau sudah sampai rumah langsung difotokan datanya yang belum ada ya. Oh iya. Ini tadi Mbak Ayu sudah menikah belum ya? Belum ya? Belum. Ini nanti saya minta KTP-nya Bapak sama Ibu ya difotokan di rumah untuk data pelengkap sama kakak. Terus nanti ini sampean kirim WA ke aku ya. Ini tak kasih kartu namaku. Ini Mbak Tina. Ini nanti bisa dihubungi lewat sini 082228096212. Nanti hubungi aja di WA aja bisa. Terus ini nanti Mbak ya untuk perlengkapan motornya jenengan nanti nih dapat dari dealer itu dapat jaket aksesorisnya ya. Kalau aksesoris nanti jenengan bisa beli sendiri Mbak. Nanti ada karpetnya kalau aksesoris. Kalau sampean mau beli nanti tak tawarkan. Kalau mungkin mau ditambahkan nanti bisa, mau dikasih karpet juga sekalian. Enggak, Mbak. Oh ya udah, kalau karpetnya memang harus beli dulu, Mbak. Jadi nanti untuk perlengkapan motornya helm, jaket, sama variasi tempat plat ya langsung terpasang di situ. Terus nanti itu ya dapat servis gratis 4 kali. Sama kebetulan ini ada promo dari Beat itu untuk periode Januari sampai Maret 2020 nanti dapat servis plus oli 4 kali Mbak gratisnya. Tapi dengan syarat nanti Mbak itu servisnya harus daftar melalui aplikasi Brown Pit. Nah, untuk aplikasi Brown Pit-nya sendiri nanti saya bantu daftarkan ketika Mbak Ayu dapat atau terima STNK dari dealer. Kan nanti kalau STNK-nya kan jadinya sekitar 2 mingguan. Nanti kalau sudah jadi Mbak Ayu saya kabari. Nanti saya kabari Mbak Ayu datang ke dealer, nanti saya kasihkan STNK-nya sama bareng sama buku servis. Terus nanti bisa saya daftarkan asuransinya juga. Itu asuransinya lewat Brown Pit itu juga bisa buat booking servis. Gitu ya. Nanti untuk cara-caranya saya kasih tahu kalau sudah daftar aplikasi Brown Pit. Gitu ya, Mbak ya. Terus nanti itu ya Mbak, untuk servisnya sih secara berkala aja dapat KPB 1, KPB 2, KPB 3 sampai KPB 4 ya. Itu di situ untuk servis gratis pertamanya nanti kurang lebih kilometer 1000, jangan melebihi 2 bulan. Terus 4000 4 bulan, 8000 8 bulan, 12000 sampai 12 bulan. Jadi gratis servisnya 1 tahun. Terus untuk yang lainnya nanti juga Mbak Ayu ini dapat itu ya. Dapat garansi dari motornya itu 3 tahun untuk mesin, terus 1 tahun untuk rangka dan kelistrikan, terus 5 tahun untuk sistem PGM FI-nya itu ya, untuk sistem injeksinya. Terus misalkan nanti Mbak ya motornya itu jenengan modif, itu garansinya nggak berlaku loh Mbak. Jadi kalau bisa motornya jangan dimodif aneh-aneh ya Mbak ya, jadi biarin ori gitu aja, kan ori aja udah bagus gitu ya Mbak ya. Terus ini Mbak, Mbak Ayu atau Mbak Ayu di sini kan saya juga punya itu riding testnya motor Beat, atau mungkin mau coba? Enggak, Mbak. Iya. Kalau mau coba bisa ke belakang. Enggak, Mbak. Oh ya, ya udah enggak apa-apa. Mungkin lain waktu bisa nyoba ya, Mbak ya. Terus ini di sini juga di dealer ini juga ada itu Mbak, kayak komunitas gitulah kalau misalkan Mbak Ayu bisa mau ikut, mau gabung bisa, kayak komunitas motor Beat, Vario gitu nanti. Nah kalau Mbak Ayu minat, bisalah gabung nanti bilang sama aku, bisa aku daftarin. Gitu. Terus untuk prosesnya ini nanti saya proseskan ke lesengnya dulu ya Mbak Ayu ya. Terus untuk di lesengnya nanti kalau memang sudah oke, kirimnya motor hari ini. Iya, rencana hari ini. Oh gitu, berarti hari ini ya, nanti saya kirim. Nanti kan tadi masih postcode aja. Untuk DP kurangannya nanti saya bisa saya bikinkan kwitansi. Nanti dibayar sama pas motor kirim aja, nggak apa-apa ya. Gitu ya, motornya yang warna hitam, BTSS yang ready itu ya. Jadi bisa langsung kirim. Oke, sebentar, ada yang kurang nggak ya? Oh ya, Mbak Ayu kira-kira ada yang mau ditanyakan apa enggak ya? Enggak Mbak, udah. Oh udah gitu ya. Aja, kalau sudah cukup ini Mbak Ayu ini sudah selesai sih sebenarnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nanti Mbak Ayu bisa WA aja. Iya, di sini ya Mbak? Iya itu nomor saya, nanti bisa di WA di situ ya. Nanti bisa hubungi lagi. Udah ya Mbak? Oke, kalau gitu saya antar ke depan, Mbak. Mbak Ayu tadi naik motor ya? Iya. Mbak Ayu,
jangan lupa nanti kalau naik motor itu kan pakai helm, helmnya diklik sampai bunyi klik ya. Oh iya. Oh iya. Makasih Mbak Ayu ya. Selamat pagi. Salam satu hati. Makasih.